Ya, kali ini saya akan mencoba setting load balancing PCC itu 2 ISP dalam 1 mikrotik. Nah, di sini saya menggunakan RP951 untuk PCC-nya, itu kita pakai pot 1 dan pot 2, dan untuk pot 3 4-nya kita buat LAN-nya jaringan LAN. Ini untuk load balancing-nya saya pakai ini ya, IndiHome seamless sama WiFi ID. Nah, ini yang untuk seamless-nya saya pakai Mikrotik SXT, yang WiFi ID-nya saya pakai RP951. Nah, ini nanti kita jadiin satu ke Mikrotik ini ya. Nah, sebelumnya kita tes speednya dulu, ini pakai yang WiFi ID ya. Kita coba WiFi ID untuk speednya dulu. Ini kita lihat speed WiFi ID pakai RP951, untuk pingnya dapat 3 ms, untuk downloadnya 30an mbps. Untuk upload juga sama 30 Mbps. Nah, 40 ya. 50 Mbps untuk uploadnya, ini pakai WiFi ID. Nah, sekarang kita pakai yang seamless. Pakai seamless-nya. Oh, yang seamless udah connect. Kita coba speed-nya untuk seamless. Nah, speed-nya nyampe 60-an Mbps untuk download. 70 download, dan uploadnya berapa ini? Upload juga nyampe 60 70 Mbps. nah, ini sama-sama 7, di atas 70 ya. Buat PCC untuk pertama pakai seamless, yang kedua pakai WiFi ID, yang ketiga kita pakai buat laptop atau LAN-nya. Nanti kita tinggal masuk ke konfigurasi mikrotiknya untuk metode PCC. Mari kita konfigurasi RP951 UI untuk load balancing dengan metode PCC. Nah, ini kita pakai Winbox. Nah, ini untuk interface-nya ini. Nah, ini ether 1 untuk seamless, dari seamless ether 2 itu dari WiFi ID, dan ether 3 untuk LAN. Nah, kita rubah dulu untuk namanya dulu ya. ISP 1, ether 2 ISP 2,
Nah, untuk LAN kita pakainya bridge, kita bikin LAN. Oke, kita tambah portnya untuk header 3. Nah, ini udah ya. Kalau sudah, kalau kita bikin untuk IP-nya, kita bikin untuk ether LAN-nya dulu. Untuk 68.0.1.1.4. Ini kita bikin untuk LAN-nya dulu, IP LAN. Nah, ini udah bikin ya. Kalau sudah, kita bikin untuk DHCP server LAN-nya dulu. Ini ya, DHCP. Ini saya bikin sampai 5 aja. Untuk DNS pakai 8.8.8.8.8.4.4. Nah, ini udah jadi ya untuk DHCP. Kita bikin DHCP client untuk IP address ini ya, ISP1 dan ISP2. Nah, ini kita nol aja, apply. Oke, untuk ISP1 kita bikin lagi ISP2 ya, udah dapat IP. Nah, kalau sudah dapat, kita setting untuk DNS nya dulu. Ini DNS nya kita bikin 888 dan 8844. Nah, ini udah. Kita lanjut ke firewall NAT nya SGNAT, out nya ISP1, action masquerade, apply. Kita copy ISP nya ganti ISP2. Jadi ada dua ini ya, NAT ya, karena kita pakai dua jalur. Nah, kalau NAT sudah, kita bikin untuk root nya nah, kita cek dulu IP gateway di ISP1 dan ISP2. Kita masuk di DHCP client, kita double klik aja, masuk ke status. Nah, ini untuk ini ya, gateway ISP1 kita copy, kita masukkan ke sini. Untuk ISP1 ini ganti ping, untuk chat gateway-nya kalau sudah tinggal di oke. Nah, ini masuk ISP1. Kita lanjut ke ISP2 ini ya, kita copy, kita tambahkan rootnya untuk ISP2, kita ping, apply. Oke, nah, ini sudah masuk semua. Nah, di sini harus keduanya harus reachable ethernet. Kalau unreachable itu nanti nggak bisa, salah satu nggak bisa connect ya, jadi dua-duanya harus reachable. Nah, kalau ini sudah, kita ke IP firewall mangle. Nah, ini sini kita konfigurasi PCC nya kita add sini, rerouting. Nah, untuk interface nya kita ganti ke LAN. Ini mask routing nya no mask. Kalau sudah, ke advance, kita ke pre-connection ke Xavier. Nah, di sini, nah, ini kita ganti boot address and port. Kita ganti sini 2 karena kita pakai 2 ISP ya. Kalau pakai 3 berarti di sini 3 ya. Kalau sudah, kita ke action. Di sini kita ganti mark connection. Nah, kita di sini tulisin ISP1, kita apply. Nah, ini kalau sudah, kita copy, ini kita bikin ke ISP2. Untuk advance nya 0 ganti 1. Kalau sudah, apply. Oke,
Oke, nah ini jadi dua untuk routingnya, pre-routing. Kalau sudah kita add lagi, ya. Kita ke general. Nah untuk interface-nya kita ganti ke LAN lagi. Untuk MAC connection-nya kita ganti ISP1. Kalau sudah kita ke action, ini MAC routing. Untuk MAC routing kita bikin ke ISP1. Kalau sudah apply, kita copy lagi, ganti ISP2. ISP2 dan connection MAC ganti ISP2. Kalau sudah kita apply. Oke. Nah, di sini jadi dua ya. Untuk pre-routing yang kedua ini. Jadi kita bikin lagi. Kita general ini pre-routing. Kita ganti interface-nya ke ISP1. Untuk MAC connection-nya kita bikin no MAC. Kita ke action. Action-nya kita ganti MAC connection. Kita pilih ke ISP1. Kita apply. Kita copy lagi. Ini ke ISP2. Ke general. Ini ganti ISP2. Nah ini udah. Oke. Nah ini udah ya. Nah kalau ini udah, kita ini pindah ke atas. Nah ini udah paling atas. Kita bikin lagi untuk outputnya ya, kita bikin untuk output, kita bikin di sini ya outputnya. Output kita bikin MAC connection-nya ke ISP1 dan action-nya MAC routing ini ke ISP1. Kita apply, kita copy ini ke ISP2. General kita ganti lagi ISP2. Apply. Oke. Nah ini untuk konfigurasi manggelnya cukup segini ya, hanya ada 8 ya. Setelah bikin manggel, kita balik lagi ke IP root. Nah di sini ya, kita bikin tambah, kita bikin untuk gateway-nya 192.168.137.1. ini kita ping, MAC routing-nya kita bikin di ISP1. Ini untuk IP 137.1 itu ke ISP1 ya. Kita apply, kita copy. Dan tadi gateway-nya yang kedua 100 ya. 100.1 ini masuk ke ISP2. Apply. Oke. Nah ini untuk konfigurasi di PCC-nya udah selesai, kita tinggal tes kecepatannya, speed test, apakah metode PCC ini berhasil atau tidak. Kita coba speed test pakai CPN. Kita coba untuk speed test. Nah di sini ya, dua ini ya. Ini dapat 60 Mbps, ini sekitar 8. Jadi
Ini bisa nih. 7 tambah 18, 23 tambah 6. Ini ya, jadi ini untuk PCC-nya berjalan lancar. Cuman bandwidth-nya kita dapat agak sedikit ya, dari pas kalau kita pakai satu-satu. Kita pakai yang speedtest.net. Nah, ini untuk hasil speednya ini 48, 18. Nah, ini dapat. Nah, untuk download dan upload sendiri ini hampir di 70. Ini 60, ini masuk ke 70 untuk upload. Ini berarti ini untuk model PCC-nya berhasil. Nah, untuk kenapa tadi ini sinyalnya lebih kurang daripada kalau kita pakai yang seamless-nya, mungkin karena Mikrotik Seamless itu sekarang lagi banyak yang pakai, karena saya buat jualan voucheran, jadi sinyalnya turun. Dapatnya cuma tadi di 40 ditambah yang mana ya, yang WiFi ID sekitar 18, jadi sekitar segini ya untuk download. Nah, uploadnya tadi di sekitar 40-50 ditambah sekitar 28-26, jadi 70-an. Nah, untuk sinyal dan speed sendiri kadang-kadang emang bisa naik turun ya, tergantung kondisinya sama banyaknya pengguna, jadi mempengaruhi ini ya speednya. Gimana kalau kita coba buat download, kita cari file downloadnya dulu. Nah, kita coba untuk speed downloadnya. Ini 5 Mbps, 78 sampai 10, mungkin 9 ya, untuk downloadnya mentok di 9 Mbps. Nah, karena PCC pakai RB951 sukses, untuk selanjutnya saya akan bikin model PCC pakai wireless yang dual band pakai RB952 UI.